Tahniah ya kepada bapaknya Kabupaten Madiun ya. Senang sekali mendengar apa itu perkembangan di apa itu di daerah bapak ya. Dan sekiranya kalau kepimpinan itu kepimpinan transformatif, saya percaya bahwa semua apa itu leaders ya mengimpikan untuk memajukan kawasan masing-masing begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan di Malaysia juga kita secara umumnya ya apa yang Bapak katakan tadi juga boleh kita katakan di Malaysia juga begitu ya, tapi ialah mau dikatakan 100% begitu enggak benar juga ya. Ya. Jadi atas individu, kapasiti individu masing-masing. Tapi terkait dengan topik kita pada sore ini adalah kepimpinan transformasi ya Bapak ya. Kalau saya ni bukan seorang nak dikatakan pemimpin itu enggak juga, hanya dosen ya. Okey, saya bicara dari sudut pengetahuan seorang dosen ya, dosen di Universitas Malaysia. Okey, dari sudut definisinya kepimpinan transformatif ini merupakan satu proses di mana para pemimpin dan pengikutnya sama-sama ya, sama-sama apa itu berganding bahu mencari ide-ide untuk diketengahkan agar ya dapat dimajukan apa yang boleh dimanfaatkan untuk seluruh rakyatnya ya. Dan sememangnya benar ya Bapak, kalau kita katakan bahawa kepimpinan transformatif ini sangat perlu ya pada waktu ini, zaman VUCA itu sendiri ya, di mana kita katakan teknologi itu sering berubah-ubah dan sekarang kita dilanda pandemik. Okay. Jadi mungkin transformatif itu amat tepat sekali dalam keadaan sekarang ya, dalam dunia menghadapi pandemik, dalam dunia juga menghadapi fenomena VUCA itu sendiri, dan fenomena di mana globalisasi ya mendambakan agar kita terus ke depan. Tapi Bapak, di sini Pak Prof. Ya. Suparto, boleh saya nanyain soalan terus ke? Tidak apa-apa, karena nanti kita juga akan... Kalau dilihat dari segi definisi ya Bapak Bupati, kepimpinan transformatif itu mendambakan perkaitan antara pemimpin dengan pengikutnya. Ya, dan sekiranya ada kerjasama antara pemimpin dan pengikut dengan agak begitu rapat, maka kerja akan lebih senang. Ya. Jadi di sini gimana ya Bapak Bupati dapat merealisasikan kebersamaan ide dari Bapak sendiri untuk dilaksanakan bersama-sama pengikut di daerah Bapak? Saya cukup teruja, cukup bersemangat apabila mendengar apa itu moto ataupun kata-kata utama daripada Pak Imben tadi, iaitu cita-citanya untuk semua penduduk di kabupatennya bahagia. Begitu ya Pak Subato? Iya, iya, betul itu. Ya. Bahagia. Ayat itu cukup bagi saya cukup besar artinya. Kerana kalau kita tengok dalam Islam sendiri, apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, itu perkara utama yang dibuat bagaimana untuk memastikan penduduk Madinah bahagia. Kerana itulah kalau kita tengok atau dalam sejarahnya, bagaimana Rasulullah cuba menjadikan bandar Madinah itu sebagai satu institusi terbesar supaya penduduknya menjadi aman bahagia di dalamnya. Karena itulah diperteguhkan institusi, semua institusi yang ada, institusi politiknya iaitu kepimpinannya, institusi sosialnya, institusi agamanya, institusi keamanannya, institusi pendidikannya dan lain-lainnya. Bagaimana beliau Rasulullah SAW baginda memanfaatkan kesemua institusi yang ada. Kenapa? Untuk memastikan penduduk di Madinah itu semuanya bahagia. Jadi ini bertepatan dengan apa yang Pak Bupati, Pak Haji Mben cuba laksanakan sekarang.
ya. Dan kita juga mendengar agama Islam ini agama yang untuk membawa keamanan, ya, bahagia. Jadi ia sehaluan dengan cinta, aspirasi agama itu sendiri. Jadi saya kira ini satu ungkapan yang cukup besar artinya, walaupun ringkas tapi cukup tuntas. Jadi di Madiun ini kita bangun dari awal. Jadi kalau bahasanya birokrasi itu integrated development plan, ini tidak hanya sekedar wacana, tapi ini harus menjadi realitas yang betul-betul kita jalani. Makanya kita pupuk kebersamaan dari awal dulu, bagaimana seluruh OPD terkait, seluruh institusi pemerintahan ini satu persepsi, satu frekuensi. Karena apa? Kita harus memahami bahwa ini namanya memegang kendali pemerintahan yang urusannya tadi membahagiakan orang banyak. Rasanya tidak bisa, pemerintah sendiri tidak bisa. Tapi pemerintah dan para personelnya betul-betul harus kompak, harus siap. Selain itu kita juga perlu menggerakkan dari sisi masyarakat. Makanya bagaimana kita membuat masyarakat di Kabupaten Madiun ini partisipatif, birokrasinya responsif, ini modal yang luar biasa. Kita menyadari itu adalah suatu kebutuhan. Respon yang diberikan oleh pemerintah itu respon kekompakan dari semuanya. Respon yang merupakan implementasi dari kebersamaan seluruh OPD. Jadi tidak satu OPD bergerak sendiri-sendiri, tidak. Tapi ini sifatnya bersama-sama. Dan setiap waktu ataupun bahkan setiap tahun target-target kita itu selalu berubah menyesuaikan permasalahan yang ada di wilayah. Jadi tentunya ketika permasalahan itu berubah-ubah, ya kita strateginya juga harus linear dengan permasalahan tersebut. Terhadap Prof. Afandi, terima kasih atas sarannya. Yang jelas kalau di Kabupaten Madiun itu visinya 4, Pak Prof. Afandi. Yang pertama itu aman dulu. Aman ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah Kabupaten Madiun harus menjamin, harus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Itu langkah pertama, aman dulu. Kemudian setelah aman kita baru bicara masalah pemberdayaan masyarakat yang berujung di kemandirian masyarakat. Terus kemudian kita bicara, naik sedikit, bicara kesejahteraan. Jadi aman, mandiri, sejahtera. Yang terakhir berakhlak. Berakhlak pun diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Bagaimana di Madiun ini amannya bisa tercapai, kemandiriannya bisa juga tercapai, kesejahteraannya sesuai angan-angan masyarakat, akan tetapi semuanya itu harus dibungkus dengan akhlak yang baik, yang tidak meninggalkan local wisdom yang ada di Kabupaten Madiun. Itu 4 hal yang menjadi target di pemerintah Kabupaten Madiun. Kalau tadi dari hasil diskusi dengan Pak Bupati ini, kalau dari sisi kepemimpinan transformatif sudah menunjukkan ciri-ciri tersebut. Misalnya, apa saja ciri-cirinya? Empowering tadi, empowering. Inspiring, bagaimana inspiring. Membuat masyarakat Madiun menjadi bahagia melalui desa maju yang akhirnya membuat Indonesia maju. Kemudian strategic thinker juga, bagaimana proses dari membuat desa-desa itu dikawal terus. Gitu, mulai perencanaan itu luar biasa, Prof. Arto. Nah,
Sehingga menurut saya kalau kepemimpinan transformatif yang diterapkan di Madiun ini sudah tepat, Prof. Harto. Kalau kita melihat dari sisi change management, gitu, perubahan dari organisasi atau dalam hal ini pemerintah daerah dan sebagainya, itu dulu perubahan itu bisa 20 tahun sekali, 10 tahun baru mengadakan perubahan, tetapi sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Perubahan ini sudah cepat banget, bahkan 5 tahun sudah tidak bisa, mungkin setiap tahun kita harus selalu berubah dengan tuntutan external environment yang sangat dinamis. Nah, sehingga kepemimpinan transformatif ini yang seperti diterapkan Pak Bupati ini benar-benar sangat tepat. Sangat tepat menurut penilaian Magister Sumber Daya Manusia. Tepuk tangan, tepuk tangan ini semuanya ya. Jadi, namun ada lagi Prof. Harto, tetap dengan kepemimpinan transformatif ini tetap harus ada kolaborasi antara pemimpin dan followernya, pengikut. Followernya. Artinya pengikut di sini, follower ini harus bisa menerjemahkan strategic thinking dari Pak Bupati ini, gitu. Nah, artinya bahwa kalau pemimpinnya transformatif, maka followernya juga harus bisa berpikir transformatif. Gitu, ya, Prof. Harto. Menurut Prof. Hatija tadi, pengikutnya harus turut bergerak, itu ya. Betul. Untuk itu para follower itu kadang kan berganti peran ya, Prof. Ya. Artinya seperti saya sekarang KPS, berarti saya pemimpin di prodi saya. Tetapi di sisi lain saya adalah pengikut dari Prof. Badri karena beliau adalah ketua direktur program pascasarjana. Jadi antara follower dan pemimpin ini harus saling kolaborasi. Nah, artinya follower pun harus mempunyai jiwa kepemimpinan transformatif, Prof. Harto. Nah, ini mungkin kesempatan juga gitu ya yang telah dibuka oleh pascasarjana, Prof. Harto. Kebetulan Prof. Badri ini juga mempunyai program yaitu akan mencetak leader-leader transformatif di sekolah pascasarjana, khususnya di prodi MPSDM. Ini Mas Ilham, iklannya gak ketoro Mas Ilham, untuk itu gak bisa dikarik, no cash, gak bisa. Karena ini lagi ngomongkan strategi kepemimpinan. Ya, artinya kesempatan terbuka bagi ASN di Pemda Madiun bahwa supaya bisa menerjemahkan strategic thinking dari Pak Bupati ini, monggo ASN-nya bisa sekolah di pasca sarjana. Kami mempunyai 7 prodi ya. 8 prodi. 8 ada prodi satu dan lagi. Satu doktor ya. Yang tentu saja ini sangat terkait dengan beberapa dinas atau beberapa OPD gitu nggih. Ya monggo Pak Bupati, kami siap untuk mencetak pemimpin transformatif sehingga antara kolaborasi antara pemimpin dan follower ini menjadi indah gitu ya, menjadi harmonis gitu. Sehingga muncullah kepemimpinan transformatif yang bisa diterapkan untuk menggerakkan Madiun ini menjadi Pemda yang maju dan terbaik di Indonesia. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, sudah menjadi pemimpin yang transformatif. Nah, ini sesuai dengan sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh Universitas Airlangga sejak tahun 2005. Itu sudah ada sistem penjaminan mutu, kemudian sudah tersertifikasi oleh 3 standar internasional yaitu ISO 9001, ada Malcolm Baldrige dan International Workshop Agreement. Nah, salah satu untuk mengukur kinerja excellent yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Bupati tadi adalah kinerja excellent dari standar dari Malcolm Baldrige. Itulah apa yang disampaikan oleh Ibu KPS tadi, diikuti oleh followernya. Nah, alangkah bagusnya nanti menjadi suatu kabupaten yang unggul, yang bisa di karena kepemimpinan transformatif tadi bisa di-sharekan, bisa ditiru oleh
kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga yeah. menunjang nanti bagaimana negara Indonesia ini lebih makmur, maju dan makmur. Dan itu berasal dari kepala tadi, daerah yang punya kepemimpinan ini. Ya, kinerja excellent tadi. Nah, ini follower nanti apa yang ditawarkan oleh Ibu KPS tadi dengan program studi PSDM. Nah, kami punya sistem, punya satuan penjaminan mutu di Sekolah Pasca Sarjana, bahwa proses mulai input, proses output dan outcome dari mahasiswa nanti yang akan mendaftar ini sudah diimplementasikan nanti sistem penjaminan mutunya. Bagaimana input dari mahasiswa barunya itu ada standarnya, jadi kualitas bagaimana yang akan masuk ke dalam program studi seluruhnya di Universitas Erlangga, khususnya di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, dari input itu nanti akan diseleksi, itu memang sudah standar, ada standarnya seleksinya. Kemudian ada sampai menjadi mahasiswa baru, kemudian kita monitor proses pendidikannya, Prof. Jojo. Bapak Ibu sekalian, ya, kita pantau, kita monitor proses pendidikannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana mata kuliahnya, bagaimana hasil-hasil dari pembelajarannya, kita monitor. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau ada hambatan atau kendala pasti ada warning, ya, early warning system. Bagaimana kita nanti di program studi bisa memantau Bapak Ibu semuanya untuk bisa lulus tepat waktu gitu ya. Lulus tepat waktu dengan kualitas yang terstandar tadi di Universitas Erlangga, namanya Erlangga Integrated Management System, AIMS. Kan cocok tadi integrasi tadi. Itu kemudian nanti sampai lulus itu adalah output, ya, kemudian tetap output maupun outcome kita lakukan tracer study, tracer alumni. Seperti Bapak Bupati ini menempati posisi, suatu posisi yang strategis, berarti inilah berhasil nantinya kurikulum kita untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang transformatif. Di awal mula itu memang pondasi harus dibikin yang kuat. Jadi kalau kita itu pengen melompat, pondasinya harus diperkuat. Kalau pondasinya tidak kuat, untuk landasan lompatan itu tentunya tidak akan kuat. Nah, di Kabupaten Madiun ketika kita berikan ADD 20% di 198 desa, nah, maka perencanaan seluruh APBDes tersebut yang dulu verifikator itu sampai Pak Camat, itu kita cabut. Akhirnya yang ikut dalam perencanaan itu saya sendiri. Ini penting dilakukan untuk memberi semangat baru kepada para kepala desa dan perangkat desa, motivasi baru ke semuanya bahwa kita itu pasti akan sanggup menyelesaikan suatu permasalahan asalkan kita bersama. Nah, keyakinan-keyakinan pada saat itu kita berikan bahwa perencanaan yang baik itu 70% pekerjaan itu sudah selesai. Kalau perencanaan baik pasti pelaksanaannya akan mudah, dan evaluasinya pasti akan lolos, tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita membangun potensi-potensi itu semuanya terconnecting. Jadi tidak hanya satu sisi atau satu bidang saja, tapi dari skala jumlahnya kita akan mengetahui bagaimana Madiun ini bisa menghidupi Madiun sendiri. Jadi ada kemandirian di Madiun, kita ciptakan itu. Misalkan di desa ini, di desa A punya produk apa, desa B mungkin ada bedanya. Nah, ini yang akan kita koneksikan. Dan
pada saat itu sesuatu yang baru dan sampai hari ini pun itu masih kita jalankan. Jadi arah pembangunan di seluruh desa di Kabupaten Madiun itu satu arah. Jadi tidak ada yang tabrakan ataupun salah arah, tidak ada. Semuanya satu tujuan. Covid. Ya. Perjuangan Covid. Jadi kalau cerita awal di Indonesia itu kasus pertama itu tanggal 2 Maret 2020. Pada saat itu akhir Februari tanggal 30-an saya baru pulang dari Amerika pada saat itu. Tanggal 2 kasus pertama, tanggal 5 Maret itu kita sudah punya tim yang nantinya akan menangani COVID ini. Jadi di Kabupaten Madiun belum ada kasus, kita sudah persiapkan tim itu, tim yang untuk penanganan itu, baik tim preventifnya, tim promotifnya, kuratifnya maupun rehabilitatifnya. Tapi satu hal yang saya tanamkan kepada tim ini, ada satu prinsip penanganan pandemi ini sama dengan penanganan bencana lainnya. Jadi jangan sekali-kali membendung banjir itu di hilir. Banjir itu harus diselesaikan di hulu. Kurangi dari hulu. Kemudian ketika kita sudah bisa mengurangi dari hulu, perkara proses dari hulu ke hilirnya, itu pasti kita akan lebih siap untuk menanganinya. Sama dengan COVID-19, bagaimana kita tidak hanya perkuatan di hilirnya, di rumah sakit, di mana rumah sakit itu hanya katakanlah menangani bagian kuratifnya saja dan sebagian rehabilitatifnya, akan tetapi kita lakukan perkuatan di preventifnya. Yang pertama kita lakukan adalah edukasi di masyarakat, yang mana pada saat itu terjadi suasana, ini sesuatu yang baru, makanya sosialisasi dan edukasi tentang COVID, kesadaran tentang COVID ini harus kita tanamkan semuanya. Dan itu yang menjadi tantangannya juga perihal itu, belum ada kesadaran penuh tentang hal itu. Kita sampaikan bahwa COVID ini tidak hanya merusak dari sisi kesehatan saja, itu kesehatan itu tahap pertama. Etapa kedua pasti akan merusak sisi ekonomi, ketiga pasti akan merusak sisi generasi, karena pendidikan juga pasti akan terganggu. Di UNER pun juga saya ngobrol tadi sama pendidikannya pakai virtual juga, kan gitu. Itu kan ada sesuatu yang terganggu dulu. Melihat betapa dampaknya seperti ini, yaitu konsep anggaran pun juga kita perkuat dari sisi preventifnya. Bagaimana kita lakukan itu, kita potong, jangan sampai orang-orang yang datang di rumah sakit itu bisa membuat over kapasitas di rumah sakit. Biarpun di rumah sakit juga sudah kita siapkan perihal tersebut. Makanya dari segala lini kita lakukan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI Polri, dan perkuatan dari sisi sumber daya manusia yang ada di pemerintah Kabupaten Madiun, semuanya kita lakukan, kita organisir menjadi modal kita dalam penanganan COVID. Sekilas kita bergesernya tidak terlalu sulit, karena memang dari awal saya sudah tanamkan bahwa di Kabupaten Madiun itu tidak human resource lagi, tapi sudah harus bergeser menjadi human capital. Jadi seluruh ASN yang ada di kita adalah modal utama, dan masyarakat pun juga menjadi modal utama pula. Artinya bagaimana kita pantik masyarakat ini untuk berperan serta, kita tanamkan bahwa masyarakat itu butuh selamat. Sebenarnya seperti itu, akan tetapi kadangkala merasa butuh selamat itu ketika sudah terdesak.
ketika sudah kena baru merasa, oh iya ternyata COVID itu ada, oh iya ternyata saya itu kalau kena juga bisa merasakan sesuatu yang sakit seperti ini. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Tapi kalau namanya kita itu pemerintah, ya kita enggak boleh gampang mudah sakit hati, apalagi gampang mudah putus asa, karena itu bagian dari tugas kita bagaimana keselamatan masyarakat itu kita lakukan. Jadi hampir setahun pertama tahun 2020 itu kita temani masyarakat, dan pada saat itu setiap kali ada kasus COVID pertama di Kabupaten Madiun pasti saya hadir di desa tersebut. Di desa-desa Pak? Di desa itu pasti saya hadir. Karena apa? Ada dampak karena pemahaman. Nah, pemahaman inilah yang kita lakukan. Karena apa? Pelanggaran terhadap prokes itu pasti bermula dari pemahaman. Nah, kita simpulkan bahwa pemahaman itu adalah pondasi dari kepatuhan. Manakala orang tidak patuh, kita juga ikut bagian salahnya apa? Pemahamannya pasti kurang. Saya pasti hadir ke situ karena pada saat itu situasi awal pasti semuanya menutup jalan, semuanya saling melihat. Jadi memperlakukan orang COVID itu berbeda kayak orang. Ya itu tersempat terjadi. Makanya saya sampai hadir dan kemudian ketika kasus sudah semakin banyak, akhirnya masyarakat dengan sendirinya sudah bergerak. Nah, tinggal kita bagaimana persiapkan sarana prasarananya, termasuk bagaimana ketersediaan oksigen, ketersediaan obat, itu yang kita lakukan. Jadi kalau permasalahan COVID ini kita itu bahwa ini sesuatu yang extraordinary, maka penyikapannya juga harus extraordinary. Langkah-langkahnya juga harus extraordinary, auditnya juga sama, harus extraordinary. Jelas dari sisi negara pun keselamatan itu yang utama, dari sisi agama pun juga keselamatan itu adalah yang utama. Itu yang menjadi pedoman kita dalam melangkah seperti itu. Banyak hal, kadangkala keputusan yang kontroversi itu kita ambil juga, tapi demi keselamatan masyarakat. Kontroversi itu muncul karena masyarakat belum paham apa yang kita ambil ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah Kabupaten Madiun itu menyelamatkan masyarakat tersebut. Jadi langkah-langkah itu memang banyak tidak kita ungkap di lapangan, bagaimana kita mengkondisikan masyarakat itu pada saat situasi panik, kita punya tugas menurunkan kepanikan masyarakat. Nah, tapi kita juga bagaimana ketika masyarakat ini belum paham, akhirnya masyarakat menjadi lengah. Ini kita lakukan sampai pada saat itu ada masa oksigen kita kurang. Kita kurang, kita cari. Ada liquidnya tapi tabungnya tidak ada. Ada tabungnya, liquidnya telat. Pada saat itu sampai akhirnya kita ambil langkah. Tabung-tabung yang ada di masyarakat pada saat itu kita ambili untuk perbantuan di rumah sakit. Kita ambili semua. Dan alhamdulillah masyarakat juga sudah punya partisipatori yang cukup tinggi sehingga pada saat kita kesulitan kan COVID tidak baru lagi. Akhirnya itu bisa berjalan dengan baik. Obat-obatan juga sama seperti itu, sempat terjadi kesulitan tentang obat-obatan, dan itu kita lakukan juga extraordinary juga. Sudah yang penting kita beli sampai langkah-langkah yang kita ambil ya, distributor yang di wilayah Kabupaten Madiun harus membantu di wilayah Madiun. Kabupaten Madiun sendiri, dan alhamdulillah ketika hari ini katakanlah Omikron datang, ketersediaan obat, ketersediaan oksigen, semua hasil pengecekan kita semuanya sudah ready sesuai perhitungan kita. Artinya tidak bisa masyarakat ini dibiarkan sendiri, dan pemerintah pun juga tidak bisa melangkah sendiri. Sangat dibutuhkan kolaborasi, baik kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi ataupun yang lainnya. Kalau soal yang di tenaga-tenaga yang di kita,
tenaga yang di kita itu sangat butuh support pada saat itu. Yeah. Sangat butuh support. Artinya saya juga berharap mereka sampai ada di titik apa? Ada rasa psikosomatik ketakutan yang sangat berlebihan di rumah sakit, para perawat itu ketakutan, para dokter juga ketakutan, ASN semuanya ada rasa takut terhadap hal tersebut. Dan ini sangat butuh motivasi yang sangat luar biasa. Makanya saya sering pada saat puncak-puncaknya COVID, saya sering datang ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit. Desa-desa tadi. Ya, desa. Memberi support, memberi semangat bahwa kita harus sanggup, kita harus siap. Misalkan kita sampai putus, bagaimana nasib masyarakat ini? Pasti akan lebih banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Tapi alhamdulillah kita bisa melewati semuanya dengan kebersamaan ini. Jadi semuanya ambil bagian di fungsinya masing-masing. Ada yang di fungsi preventif, semuanya jalan di preventif. Tidak hanya diurusi dinas kesehatan saja, tapi sampai dinas pemberdayaan perempuan juga ngurusi. Ngurusi dinas KP itu ngurusi, dia pakai tenaga-tenaga edukasi yang di bawah, semuanya bergerak. Dinas pendidikan pun juga ikut ngurusi, karena pada saat itu ketika masyarakat punya ekspektasi, anak saya harus sekolah, ya kita balik. Kalau anaknya pengen sekolah, maka orang tua siswa juga harus tertib pakai masker pada saat kita sampaikan. Jadi pergerakan itu memang kita masifnya. Tidak hanya satu lini yang bergerak, tidak hanya satu PD yang bergerak, tapi semuanya bergerak. Di dinas sosial ketika terjadi kontraksi ekonomi karena COVID ini, ya maka dinas sosial dan dinas-dinas lainnya juga bergerak. Bagaimana sosial kemasan, sosial safety net yang tujuannya untuk mengurangi masyarakat. Tidak hanya di dinas sosial, sampai di dinas pertanian pun kita ketika kita bicara bagaimana kurangi beban masyarakat, subsidi pupuk itu kita isi dari APBD pada saat itu. Jadi kalau orang melihat dampaknya dari kesehatan saja, enggak, ada dampak lain yang sangat dahsyat sekali yang sangat perlu penanganan. Dan itu kembali kepada apa namanya sense of crisisnya, kepekaan kita seperti apa. Tapi saya yakin seluruh personil kita di OPD ini yang tadi disampaikan itu follower ya. Insya Allah sudah on the track, satu reel. Jadi istilahnya tinggal ngomando aja pasti sudah jalan seperti itu. Ya. Pasti sudah jalan. Dan kebersamaan inilah yang menjadi modal kita. Dan apa ya, ini bagian dari ujian dari satu tema excellence in service yang menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang sangat diharapkan masyarakat. Dan pada saat itu kita berikan hampir semuanya, mungkin yang hadir di sini itu jarang tidur semua pada saat COVID itu jarang tidur semua. Nah, itu kita lalui, dan alhamdulillah kita bisa melaluinya. Dan apa ya, masyarakat pun juga hari ini ketika ada Omikron sudah waspadanya muncul, hati-hatinya muncul, siaga tapi tidak panik. Siap, itu ya. Sudah kelihatan. Karena apa, kita terus bagaimana mengedukasi masyarakat itu.